Bentrok antar dua organisasi masyarakat di Karawang, Jawa Barat menelan satu korban tewas dan satu mobil rusak parah. Kericuhan bermula saat mobil yang dikendarai korban salah jalan. Tiba-tiba muncul kelompok berbagai ormas yang menyerang mobil tersebut. Persisnya bentrokan terjadi di depan Hotel Resinda, Jalan Interchange Desa Sukadana, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang pada Rabu siang. Ketika dikonfirmasi pada Kamis 25 November, Ketua Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI Karawang, Asep Mulyana menjelaskan, kejadian bermula ketika mobil Honda Brio bernomor polisi S1724BB bertuliskan keluarga besar GMBI Distrik Rembang melintas di Jalan Interchange. Mobil tersebut dikendarai oleh korban bernama Sudir dan dua temannya tengah mencari makan usai unjuk rasa di depan PT Inci. Namun mereka salah arah menuju Karawang Kota. Mereka tiba-tiba bertemu dengan kelompok berbagai ormas di Karawang yang langsung menyerang mobil tersebut. Akibatnya, Sudir tewas dan dua orang rekannya mengalami luka-luka serta mobil yang mereka kendarai hancur. Sementara itu, polisi menangkap dua pelaku kerusuhan antar ormas yang dilatar belakangi rebutan limbah pabrik di Karawang pada Rabu 24 November lalu. Saat itu, suasana memang lagi memanas, usai kedua ormas tersebut mengajukan proposal terkait usaha pengelolaan limbah pabrik. Kapolda Jabar, Irjen Polisi Suntana mengatakan, penanganan kasus kerusuhan antar ormas masih dalam perkembangan. Saat ini baru dua pelaku yang berhasil ditangkap oleh kepolisian. Sekian informasi Wiki Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews Wiki Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.